Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Isin Ulina, mahasiswa pendidikan guru madrasah di Madrasah Tarbiyah Umur Temanggung dari Sekolah Pendidikan Islam Nahdlatul Ulama atas nama Temanggung Jawa Tengah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian akal dan badan dan yang sekedarnya dalam pelajaran ilmu filsafat. Descartes berpendapat bahwa akal merupakan substansi yang berpikir di mana sifatnya imaterial. Jadi imaterial itu tidak terlihat, sedangkan badan merupakan substansi yang melakukan di mana sifatnya material atau terlihat. Jadi akal itu bentuk substansi dari otak di mana dia melakukan pemikiran dan melakukan pendapat, sedangkan badan itu untuk dari ujung rambut sampai ujung kaki termasuknya juga untuk kelas keduanya, di mana akal yang mengeluarkan pikiran, badan yang melakukan tindakan tersebut. Tidak akan baik jika akal mengeluarkan pikiran tanpa suatu tindakan, atau hal itu dilakukan sebaliknya. Apabila badan bertindak tanpa berakal, dia akan tidak menghasilkan suatu yang maksimal. Misal kayak gini, kita lapar, akal itu berpikir kalau kita itu harus makan, tapi badan tidak mau melakukannya. Bagaimana cara kita kenyang? Mungkin contoh simpelnya itu seperti itu. Jadi akal akan menghasilkan suatu maksimal jika badan bertindak, dan tindakan badan itu akan menghasilkan suatu yang maksimal pula apabila diikuti dengan akal. Jadi akal dan badan selalu akan berlaku. Untuk penjelasannya mungkin sedikit saja, jangan lupa subscribe di bawah ini. Dadah, selamat datang di video selanjutnya.